sama tuh udah ada. Ngapain kamu di sini? Ini jurnalis. Nunggu siapa? Harus anak kembar? Iya, anak kembar. Boleh dari bawah sampai atas kembar. Sama, ini centengannya sama. Cuma sama, cuma tanya sama. L di atas. Kamu duluan. Allah Akbar. Itu jauh. Cari yang sendiri. D K L M N. Punten ya teh. L 11, 12. 12 kamu 11 kan deh. Iya itu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Malam ini saya gak mungkin sendirian kesini. Ada saudara-saudara saya ikut menemani. Ada Aangga. Ada Riana. Ada Indi Ratna. Kokong. Ada Kang Jeffrey Jeffman. Tepuk tangan di mana? Ada Iko. 1, 2, 3. Baru. Ada Diwasta. Ada Ari. Udah komplit ya ini. Belum. Fahrul. Gak lupa juga yang datang malam ini ada Prinsa Mendagi, ada Sandi, ada Dwina, tepuk tangan dong, dan ada Uwa. Ini nanti lihat ya di film Uwa. Angkat nih. Halo semuanya.
Terima kasih kalian sudah datang hari ini. Terima kasih selalu support Jurnal Risa sampai hari ini. Selamat kalian jadi orang yang pertama di Bandung untuk menyaksikan Jurnal Risa. Pesan saya, biarkan mereka yang di luar tetap penasaran filmnya kayak apa. Jadi nggak boleh di stalk. Gimana kalau sekarang kita foto bareng? Nanti bikin video, terus kita bilang penelusuran Jurnal Risa, kalian bilang di bioskop, oke? Okay? Interim. Dan kita habis nonton Jurnal Risa by Risa Saraswati. Nggak akan spoiler, tapi kalian harus nonton. Wajib. Yang suka film horor, nonton. Jangan lupa. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu supaya semuanya lancar. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Aku coba panggil hantu yang gak boleh sebut namanya kali ya. Siapa tahu datang. Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Yang tidak boleh diingat, bahkan disebut oleh kami semua. Risa kayaknya kemarin sengaja nyebut namanya. Dulu aja, waktu ini sempat viral banget. Orang-orang ngerasa kalau sosok itu tuh datangin mereka. Tapi apa mungkin dia datang lagi ke Risa? Risa!